Selamat sore guys. Sekarang saya berada di Api Abadi Merapen yang lokasinya ada di Desa Manggermas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Sejarah Api Abadi Merapen yang kini padam konon muncul saat tongkat Sunan Kalijaga tertancap di tanah. Untuk yang pertama kalinya dalam sejarah, Api Abadi Merapen padam total ya teman-teman, pada tanggal 25 September 2020 yang lalu. Api abadi yang menyala 25 cm dari mulut pipa sudah tak terlihat lagi. Sebelum padam total, api abadi itu mengecil selama sepekan. Saat itu, petugas berusaha membongkarnya dan bau gas serta suara gemuruh dari dalam tanah masih terdengar. Tapi sekarang sudah menyala lagi ya teman-teman. Umat Buddha biasanya melakukan ritual pengambilan api Dharma Waisa di objek wisata Api Abadi Merapen. Tradisi ini rutin dilakukan setiap 1 tahun sekali. Api yang telah diambil ini akan disemayamkan di Candi Mendut, lalu keesokan hari dibawa ke Candi Borobudur sebagai sarana peribadatan perayaan Waisak. Konon Api Abadi Merapen muncul di masa Sunan Kalijaga. Kala itu Sunan Kalijaga sedang mencari sumber air untuk prajuritnya. Lalu Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya ke tanah. Tak lama kemudian, lubang bekas tongkat Sunan Kalijaga menyemburkan api yang diyakini masyarakat sebagai titik awal munculnya sumber api Abadi Merapen. Api biru di Merapen tersebut mengukir sejarah panjang dan kerap dijadikan sumber nyala api obor beberapa agenda nasional dan internasional. Saat itu ada 2.700 atlet dari 51 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin yang datang dan ikut bertanding ya sobat. Sunan Kalijaga kemudian menancapkan kembali tongkatnya di tempat lain. Di lokasi yang kedua, muncul semburan air yang bersih dan bening. Semburan air yang tak jauh dari titik api tersebut kemudian dimanfaatkan rombongan prajurit Sunan Kalijaga untuk diminum. Saat ini, titik yang berdiameter 3 meter dengan kedalaman sekitar 2 meter itu diberi nama Sendang Dudo ya teman-teman. Sekarang saya lanjut untuk melihat suasana di Desa Manggermas di sore hari ya teman-teman. Ini jalur utama dari arah Manggermas menuju Rejosari. Thank you.
Manggarmas adalah desa di Kecamatan Gedong, Grobogan, Jawa Tengah. Memiliki kelurahan di dusun Manggar dan terdiri atas 3 dusun yaitu Melati, Jatimas, dan Manggarmas. Dan juga memiliki api abadi merapen ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti video saya pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Terima kasih.